Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar kian pesat, baik karena kelahiran maupun adanya urbanisasi. Hal itu membawa konsekuensi bagi ketersediaan pangan yang harus dipenuhi. Rata-rata kota besar mendatangkan 6.000 ton makanan setiap hari dengan jarak rata-rata 1.700 mil antara petani dan konsumen. Statistik ini mengindikasikan suatu hal penting yang harus mendapat perhatian, yaitu populasi di perkotaan yang terus naik bisa terputus dari sumber makanan. Untuk mengantisipasi perkembangan itu, para ahli berusaha merancang model pertanian masa depan yang berbasis lahan perkotaan. Model tersebut dinamakan pertanian perkotaan. Tujuannya untuk memberdayakan penduduk perkotaan agar dapat menghasilkan makanan dalam kehidupan sehari-hari dengan teknologi sederhana, efisien, dan menarik. Pertanian perkotaan perlu pula dikembangkan melalui tiga perspektif lain, yaitu pelestarian dan keindahan lingkungan, kebersihan dan kesehatan, serta sosial kemasyarakatan. Awalnya kegiatan pertanian dimaksudkan untuk dua hal, yakni kebutuhan pangan keluarga dan pakan bagi hewan ternak peliharaan. Namun kini pertanian perkotaan sudah dikembangkan menjadi lahan bisnis. Jadi pertanian perkotaan yang kami maksudkan dalam hal ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Jadi dari sejak hulu sampai dengan hilirnya. Yaitu misalnya yang terkait misalnya dengan kegiatan kami di PPTP Jakarta, itu adalah seluruh kegiatan yang menyangkut pada 4 atau 5 subsektor. Yang pertama yaitu adalah komposting, kemudian budidaya tanaman, juga budidaya ternak, sampai dengan pasca panen dan pemasarannya. Jadi kami ini juga membuat konsep bahwa pertanian perkotaan di Jakarta ini diarahkan kepada pertanian bioindustri perkotaan. Dalam konteks perbaikan ekonomi keluarga, pertanian perkotaan tidak hanya untuk kebutuhan pangan keluarga semata, tetapi bisa diandalkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha budidaya pertanian perkotaan melalui program inkubasi bisnis. Jadi tujuan dari pertanian perkotaan antara lain adalah memanfaatkan setiap ruang yang dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan pertanian. Kami mencoba untuk mengkaji teknologi-teknologi yang dapat digunakan, yaitu misalnya kalau untuk budidaya tanaman, ya itu ada teknologi yang kami kembangkan antara lain misalnya hidroponik, kemudian aquaponik, vertikultur, kemudian juga wall garden dan lain sebagainya. Dan misalnya untuk hidroponik, kami bukan hanya hidroponik yang outdoor, tetapi kami juga mengembangkan hidroponik indoor, sehingga setiap ruangan yang masih dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, itu kami coba untuk melakukan kajian teknologi pertaniannya. Pertanian perkotaan sesungguhnya tidak serumit pertanian di pedesaan pada umumnya. Karena dengan pendekatan teknologi yang sederhana, pertanian perkotaan bisa dilakukan di ruang-ruang terbatas dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Untuk Jakarta, hampir semua aspek pertanian, budidaya pertanian, bisnis pertanian cocok. Mulai dari aspek pengelolaan limbah misalnya, dalam kemudian dari aspek produksi bahan pangannya, misalnya entah itu berupa sayuran, entah itu berupa daging atau ikan, kemudian sampai ke aspek yang lebih hilir, misalnya produk-produk pasca panen. Jadi ke depan ini semua aspek bisnis di bidang pertanian itu saya kira sangat-sangat terbuka Jakarta. Dan sudah saya sampaikan tadi, semakin banyak orang di perkotaan, semua aspek ini akan semakin dibutuhkan. Pertanian perkotaan dapat digunakan untuk mencairkan kondisi hubungan masyarakat kota, sehingga secara tidak langsung juga membantu kondisi kota agar tetap aman dan nyaman. Akhir-akhir ini, pertanian perkotaan terus berkembang. Pada gilirannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi sudah menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Kalau kita lihat dan saya melihat bahwa khususnya dalam 2 tahun terakhir ini progresnya sangat-sangat tinggi. Terutama semenjak ada program kawasan rumah pangan lestari. Kemudian juga kita sudah melihat ada kecenderungan di dunia juga bahwa bisnis pertanian itu sebenarnya akan berada di perkotaan. Karena itu tadi, begitu banyaknya konsumen itu berada di perkotaan. Nah, ini juga yang dilihat masyarakat kita. Apalagi sekarang
kemajuan teknologi, informasi, sehingga masyarakat bisa mengakses semua informasi dari internet, kemudian melihat peluang-peluang itu. Jadi saya lihat dalam 1-2 tahun terakhir ini semakin banyak masyarakat yang datang, kemudian juga yang mengembangkan berbagai inovasi teknologi dalam hal menghasilkan produk yang bernilai ekonomi sehingga bisa menghasilkan uang dan bisa meningkatkan taraf ekonomi di level masyarakat. Jimmy Halim, seorang pengusaha bingkai, kini beralih mengelola pertanian perkotaan di daerah Curug, Tangerang, Banten. Ia melihat peningkatan kebutuhan pangan kian meningkat setiap tahun seiring adanya pertambahan penduduk, baik karena kelahiran maupun adanya urbanisasi. Jimmy bersama anak tunggalnya bernama Richard dan dibantu 10 orang pekerja mengelola lahan seluas 2.000 meter persegi miliknya. Jimmy membangun 3 greenhouse masing-masing seluas 500 meter yang dipergunakan untuk bertanam sayur-sayuran dengan teknologi hidroponik. Menurut pengakuan Jimmy, modal yang diinvestasikan kira-kira 1 miliar rupiah. Di luar lahan yang memang sudah dimilikinya sejak lama. Omset per bulan dari produksi kebun hidroponiknya sekitar 200 juta hingga 250 juta. Sebagaimana diketahui, ya sekarang ini lahan pertanian makin hari makin sedikit, ya jumlah penduduk makin hari makin bertambah. Sehingga dipikirkan ada cara bagaimana yang bisa produksi lebih banyak sayur-sayuran, terutama di daerah perkotaan. Sehingga dipikirlah memakai cara hidroponik, kita milih tanaman yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini kangkung, bayam hijau, bayam merah, pakcoy, caisim, selada, ya, kailan. Proses produksi sayuran Jimmy dimulai dengan pemilihan biji bibit sayuran yang ditanam di tanah yang dibungkus. Didiamkan selama 15 hari, sudah tumbuh setinggi 3 atau 4 cm. Kemudian dipindahkan ke lokasi untuk pembesaran. Ditanam dalam mangkuk kecil berisi air yang ditaruh di pipa selama 15 hari. Selanjutnya, sayur-sayuran siap dipanen. Setelah dipetik, kemudian dimasukkan di dalam keranjang yang dibawa di tempat sortiran. Dipilih yang bagus untuk menjaga kualitas. Kemudian ditimbang untuk dimasukkan ke dalam plastik sesuai ukuran berat. Ada 200 gram dan 250 gram. Sayuran siap didistribusikan ke seluruh Jabotabek. Saya rasa prospek kedepannya cukup cerah ya, sangat cerah sekali sih sebenarnya gitu. Kebutuhan sayuran setiap tahun juga meningkat terus. Dan juga rasanya sendiri untuk sayur-sayur hidroponik juga berbeda dengan sayur yang ada di tanah juga gitu. Nah perlu kita pertimbangkan adalah soal kesehatan juga ya. Karena kalau hidroponik itu relatif kita tahu, kita udah mengukur juga, tes juga, bahwa airnya itu adalah baik ya. Dalam hal ini tidak mengandung meta-meta berat. Aman untuk kita konsumsi ya. Keberhasilan Jimmy di bidang pertanian perkotaan dengan menggunakan teknologi hidroponik memacu dirinya untuk mengembangkan teknologi aquaponik, di mana ikan dan sayuran dibuat sistem sirkulasi air dan kotoran ikan lele dan ikan patin dipergunakan untuk pupuk sayuran. Berbeda dengan Jimmy Halim, Tanti Guntari yang tinggal di Depok, Jawa Barat dalam mengelola bisnis pertanian perkotaan memilih mengolah hasil pasca panen seperti lidah buaya, bunga hias, dan pohon hias. Tanaman lidah buaya yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pencuci rambut, di tangan Tanti Guntari, daging lidah buaya bisa menjadi beberapa penganan seperti jelly lidah buaya, stik, kerupuk. Sedangkan kulit lidah buaya diolah menjadi teh. Pemasaran produk olahan lidah buaya milik Tanti bisa ditemui di beberapa toko penganan yang ada di Jabodetabek. Teh dari kulit lidah buaya hasil olahannya bahkan sudah dikenal hingga ke Nusa Tenggara Barat. Dari bisnis olahan pasca panen pertanian perkotaan lidah buaya, pohon hias dan bunga hias, dijelaskan Tanti, omsetnya mencapai 100 juta rupiah per bulan. Rental tanaman hias saya mulai tahun 2002 ketika saya memutuskan untuk keluar dari sebuah perusahaan swasta. Tanaman awalnya sendiri, ada yang sendiri, ada juga yang kebutuhan saya beli.
beli juga sama teman-teman petani sendiri. Sampai saat ini sekitar 50 sampai 58 ke atas ya untuk customer saya. Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Omset untuk rental ya, yang pasti di atas 50 juta. Kalau hasil yang bisa diciptakan dari pertanian perkotaan, salah satunya lidah buaya yang saat ini orang menganggap sebelah mata hanya untuk rambut, tapi ternyata bisa diolah menjadi panganan yang memang mempunyai nilai ekonomi. Menurut Mulfihani Yanis, SPT MSI dari BPTP, dalam hal mengelola dan mengolah pasca panen hasil pertanian perkotaan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP memberikan diklat dan penyuluhan berupa teknologi pengolahan dan pengemasan produk pasca panen pertanian perkotaan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan menjadi potensi usaha meningkatkan ekonomi. Menumpuknya limbah yang sering disebut sebagai sampah menjadi persoalan tersendiri bagi banyak kota besar. Padahal banyak limbah tersebut masih dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini pengembangan pertanian perkotaan membuka peluang bagi usaha pengolahan limbah untuk bersinergi dengan subsistem budidaya tanaman dan hewan ternak. Sosok Rudi Murodi, pria berusia 45 tahun ini berbisnis limbah dan sampah dari sisa-sisa makanan di berbagai rumah makan dan produk yang tidak terpakai dan terjual dari pabrik-pabrik makanan diolah menjadi pakan ternak. Dijelaskan Rudi, makanan dari berbagai sampah makanan itu melalui proses sortiran dipisah antara yang mengandung protein dan karbohidrat. Kemudian fermentasi selama 15 hari dan selanjutnya diolah hingga menjadi pakan ternak. Rudi mengakui bahwa dengan bisnis yang sudah didalaminya selama bertahun-tahun ini dan mengalami jatuh bangun, kini memberikan penghasilan yang cukup besar. Ia menyebut sekitar 20 sampai 30 juta per bulan. Diakui Rudi, bisnis pertanian perkotaan dalam hal ini mengelola sampah dan limbah mempunyai prospek yang bagus. Namun demikian, tantangannya juga besar. Saya rasa tantangan yang paling berat di sini ya namanya mengolah limbah ya Pak, terutama adalah terhadap lingkungan bau. Terus kemudian ya kendalanya bahan baku yang mengandung minyak. Nah bagaimana kita mensiasati agar bahan tersebut bisa kita cetak. Nah, di sisi lainnya ya itu kita membantu pemerintah dalam penanggulangan sampah. Tapi sampah-sampah dari nasi bekas, sayuran, ikan, daging, tulang-tulang, itu yang menyebabkan bau yang sangat tidak sedap ketika dia masuk ke tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Itu kan yang dimusuhi oleh masyarakat dan itu yang harus kita kelola. Sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan konsumsi daging. Selain daging sapi, kerbau, dan unggas, alternatif lainnya yakni mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi daging kelinci. Menurut Insinyur Syamsu Bahar MSI dari BPTP, cocok untuk dikembangkan menjadi salah satu kegiatan pertanian perkotaan. Selain tidak banyak memakan tempat, juga perawatannya sangat simpel. Namun, secara bisnis sangat besar peluangnya. Seiring dengan pertumbuhan penduduknya, khususnya di perkotaan, daging menjadi salah satu konsumsi yang dibutuhkan. Dan untuk memenuhi kebutuhan akan daging, daging kelinci adalah salah satu solusinya. Kebutuhan pangan di kota-kota besar semakin meningkat. Selain terpenuhi dari aspek kuantitas, masyarakat perkotaan juga kini memilah dan memilih makanan atau pangan yang berkualitas. Yang menarik dari kondisi ini adalah terbuka luas untuk berusaha atau berbisnis di bidang pertanian perkotaan.
dan banyak pilihannya. Bertani sayur, ternak ikan atau hewan, mengolah pasca panen, atau pebisnis di bidang pengelolaan sampah dan limbah. Anda sendiri yang menentukan.